Halo, selamat datang di channel Mercy Nova. Ini adalah video kelanjutan dari video kemarin tentang mainan game jadul Gundam. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara memainkan permainan Gundam ini. Silakan disimak. Saklar dinyalakan, suara dinyalakan. Di sini ada banyak tombol, tombol manual, tombol serang, attack, defense, dan tombol joystick. Saya coba tekan tombol manual. Ini berarti kita bermain berdua dengan orang lain di sebelah sana. Di pengontrol sebelah sini, joystick menggerakkan Gundam putih naik turun kiri kanan. Pada mode main tembak-tembakan, hanya bisa menembak dengan tombol attack, dan tombol defense tidak berfungsi. Kita lihat sisi satunya. Di sini saya bermain sebagai Zion atau Gilgotsaku. Joystick menggerakkan karakter merah naik turun dan menembak dengan tombol attack. Kita hanya bisa menembak pada saat posisi karakter ada di baris depan. Saya gerakkan dari kontrol sebelah sana. Tombol defense tidak berfungsi meskipun saya tembak karakter putih dan tekan tombol defense, pelurunya tetap kena. Jadi tidak ada tameng di mode tembak-tembakan. Saat kita tembak, sebelah kanan akan berkurang nyawanya. Lihatlah ini, ditembak nyawa berkurang. Sama seperti pada bagian ini, sistem kerjanya sama. Tembak pada saat berada di baris depan, dan saat ditembak musuh mati, nyawanya berkurang satu. Begitu juga saat lawan merah
menembak dan mengenai diri kita, nyawa kita juga akan berkurang satu. Pada mode tembak-tembakan, kita beradu kecepatan tembak dan strategi menempatkan peluru yang berjalan supaya kena saat musuh bergerak naik turun. Nyawa tinggal satu si merah dan kita menang. Berikutnya adalah mode bertarung dengan pedang. Di sini tombol defense berfungsi menampilkan tameng yang menahan sabetan pedang lawan. Saat kita memukul lawan dengan pedang, maka lawan akan bergerak mundur. Saat lawan mundur, kita ikuti gerakannya dan tebas pedang lagi hingga nyawanya mati. Pada sisi bagian sini, si merah ada di bawah. Kita bermain sebagai merah. Dan begitu juga saat menebas pedang, si putih akan bergerak ke kanan. Kita ikuti gerakannya hingga bisa membunuh si putih. Pada mode pedang ini, kita adu cepat-cepatan memukul lawan hingga mundur dan mati. Juga strategi menggunakan tameng atau perisai hingga saat lawan memukul, pedangnya akan mengenai perisai kita. Kita menang dan permainan berakhir. Tidak ada sistem nilai pada game ini. Jadi begitu menang akan langsung kembali ke layar screensaver ini. Kini saya coba bermain melawan komputer. Tombol Gundam vs komputer saya tekan. Dan lihatlah pada karakter di kanan, dia bergerak sendiri, dikontrol oleh komputer. Di sini saya mencoba menembak karakter di kanan sebagai Gundam yang berwarna putih di sebelah kiri. Lawan kita termasuk lincah. Dia bisa menempatkan peluru mengenai Gundam saat dia bergerak naik turun. Jadi saya akan menggunakan strategi yang sama untuk menempatkan peluru yang berjalan hingga tepat mengenai si merah saat dia bergerak naik turun. Lihatlah si merah berkurang nyawanya.
Pada akhir nyawa ini, si merah tampak sangat lincah dan nyawa saya berkurang. Akhirnya bisa menang dan masuk ke mode bertarung pedang. Saat bertarung pedang ini, harus menekan tombol kontrol secara agresif. Attack dan defense ditekan dan joystick di kanan menggeser karakter saat mengikuti gerakan lawan. Sepertinya saya akan jarang menggunakan defense karena akan mengurangi kecepatan reaksi saya menebas lawan. Lihatlah lawan di sini sangat agresif, hingga saya harus ikut agresif langsung menebas pedang saat dia mundur. Si merah sering menggunakan perisainya, sehingga saat saya tebas mengenai perisai dan si merah tidak mati. Di sini karakter merah yang digerakkan oleh komputer terlihat sangat agresif, termasuk susah melawan si merah pada mode pedang ini. Tombol joystick saya tekan sangat agresif, hingga mungkin saja bisa merusak pengontrol game ini. Harus hati-hati. Nyawa merah tinggal satu. Apakah saya menang? Biasanya setelah nyawa tinggal satu, si merah akan lebih agresif hingga sulit untuk mengalahkannya. Lihatlah, dia berhasil membunuh saya. Harus lebih cepat menekan tombol kontrolnya. Akhirnya menang. Terima kasih telah menonton video Game Gundam ini. Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.